Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala ali wa sahbi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk part ini kita akan melanjutkan di mana part sebelumnya kita telah membahas tentang implementasi codingan. Di sini kita akan memperdalam lagi tentang codingan tersebut, yaitu tentang instalasi template SBAdmin2. Jadi template SBAdmin2 ini adalah template admin dashboard ya teman-teman, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat tampilan daripada sistem yang akan kita buat, yaitu sistem informasi pemilihan pembimbing akademik. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja untuk tutorial part ini, yaitu tentang instalasi template SBAdmin2. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum mempunyai template SBAdmin2, silahkan untuk mendownload template tersebut dalam format zip ya teman-teman. Di sini saya sudah sertakan linknya, dapat dilihat untuk teman-teman di slide ini, yaitu s.id/ro-sbadmin2. Mari kita coba. Nah, ini teman-teman, di sini saya short link ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang aslinya itu linknya ini adalah link dari Google Drive, dimana telah saya short link sehingga teman-teman semua memudahkan untuk melihat daripada link tersebut. Kenapa templatenya saya upload ke Drive? Hal ini karena biasanya template itu akan korup ya teman-teman di situs layanan download lainnya. Makanya saya upload di Drive saya sehingga lebih tahan lama. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa download. Dan apabila teman-teman sudah download, di sini akan muncul teman-teman, yaitu tampilan zip. Jadi saya akan mengcopy dan saya akan pindahkan ke direktori Laragon saya, yaitu direktori SIPA kemarin. Saya tambah satu folder teman-teman di sini untuk menyimpan tadi, yaitu tentang template SBAdmin. Saya tulis ya teman-teman. Kemudian saya pastikan di sini dan saya ekstrak here. Sambil ini melakukan ekstrak teman-teman, mari kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah teman-teman membuka Visual Studio Code-nya, maka kita close saja untuk tampilan yang tidak diperlukan. Di sini paling tidak yang akan kita ubah itu adalah tampilan welcome ya teman-teman. Jika teman-teman ingat, ketika kita mengakses daripada URL dari sistem yang kita buat, maka tampilannya akan welcome codeigniter. Nah, seperti ini, welcome to codeigniter. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah tampilan welcome to codeigniter ini dan membuat template daripada SBAdmin tersebut sehingga dapat digunakan untuk sistem informasi pemilihan pembimbing akademik kita ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Kita cari index.html. Kemudian kita double klik saja teman-teman untuk melihat daripada tampilannya. Nah, kurang lebih tampilan templatenya adalah seperti ini teman-teman. Tampilan daripada template SBAdmin2. Sekarang bisa kita pindahkan. Kita kembali ke tampilan welcome to CodeIgniter. Kemudian file index ini kita buka ya teman-teman. Kita buka di Visual Studio Code. Kita drag saja, arahkan di
tampilan menu di sini ya teman-teman, tampilan yang berikutnya. Ini kita double klik biar dia tidak berubah gitu ya teman-teman. Ketika ada hal baru yang ingin ditampilkan. Nah, untuk memformat word wrap biar tidak memanjang gitu ya teman-teman, memanjang ke kanan seperti ini, kita bisa tekan Alt+Z. Nah, sekarang kita Ctrl A. Welcome message-nya kita Ctrl A dan kita pastikan ya teman-teman. Kemudian untuk indeks HTML ini karena sudah tidak kita gunakan, kita close-kan saja. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman, ketika ini di refresh maka tampilannya seperti ini teman-teman. Hal ini karena CSS-nya tidak ada di load, JS-nya tidak ada kita load. Oleh karena itu kita load terlebih dahulu file-file kebutuhannya teman-teman. Di sini ada folder CSS, image, JS, CSS, vendor. Kita copy-kan saja. Di sini ada file JS juga, kita copy-kan saja. Kemudian kita copy. Kita bikin folder baru teman-teman. Biasanya saya membuat folder tersebut adalah folder asset. Kemudian saya tambahkan folder berikutnya yaitu folder default. Folder default ini gunanya adalah aset daripada yang defaultnya gitu ya teman-teman. Jadi bawaannya gitu. Nah, nanti tentunya kita akan mendownload library yang lain, makanya saya buat di sini folder default. Jika kita ingin mendownload library yang berikutnya atau library ketiga, kita bisa menambah di sini folder download. Jadi lebih rapi gitu ya teman-teman terlistnya. Kita pastikan. Kita tunggu kopinya. Nah, kurang lebih dia di directory SIPA aset dan default ya teman-teman. Nah, jadi kita ubah di sini teman-teman. Nah, saya akan memberikan tips gimana cara mengubah ini. Kita bisa melihat daripada inspect elementnya teman-teman. Untuk membuka inspect element, kita bisa klik kanan inspect atau Ctrl Shift I ya teman-teman. Kita tunggu untuk tampilan inspect elementnya. Ini inspect elementnya tampilannya sebelah kanan ya teman-teman. Kita bisa mengubah di bawah. Kemudian kita bisa melihat konsol. Nah, di sini konsolnya error semua teman-teman. Not found, not found, not found, not found. Artinya emang benar-benar tidak ada gitu ya teman-teman. Tidak terload dengan baik. Oleh karena itu kita akan mencoba meloadnya. Yang pertama adalah ini ya teman-teman. Di sini ada folder CSS dan filenya sbadmin2. Nah, kita menambahkan sebelumnya kita telah membuat config yaitu base URL ya teman-teman. Jadi untuk membuat daripada directory kita yang localhost, YouTube, kemudian SIPA tersebut, kita bisa membuatnya seperti ini teman-teman. Tag PHP, kemudian kita buat base URL. Kita buat tadi teman-teman di asset, kemudian default. Nah, ini tanda sama dengan di sini maksudnya adalah pengganti daripada PHP echo ya teman-teman. Bisa teman-teman menulis seperti ini ataupun kita buat sama dengan seperti ini. Kemudian kita lakukan refresh. Kurang lebih udah ada yang berganti ya gitu ya teman-teman, udah ada perubahan setelah kita melakukan satu saja yang kita load. Nah, kemudian kita lihat berikutnya teman-teman. Di sini ada vendor ya teman-teman. Nah, untuk vendor juga kan tadi kita ada folder vendor. Oleh karena itu kita bisa membuat juga tag PHP, base URL,
Kemudian kita aset default. Kita cari lagi teman-teman, apakah file JavaScript-nya ada. Nah, ini teman-teman, ada file JavaScript-nya. Kita loadkan semuanya ya teman-teman. Untuk memudahkan kita dalam meload semuanya teman-teman, kita copy saja teman-teman seperti ini. Kita copy seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl F. Dapat diketahui di sini 1 dari 4, berarti ada 4 ya teman-teman. Nah, kita Ctrl H untuk mereplace. Kemudian kita tulis lagi teman-teman, sama dengan tanda petik 2. Nah, kita tulis seperti ini, base URL, kemudian terus tanda petik 1, asset default, tanda petik 1 untuk tutupnya. Jangan lupa di default tadi kasih garis miring ya teman-teman. Kemudian, nah, di sini kan ada vendor tadi, kita masukkan vendor, vendor, terus garis miring. Jadi ketika kita di sini replace all akan berubah secara otomatis teman-teman. Nah, di sini gitu juga teman-teman. Ada folder JS. Kita Ctrl F, kemudian kita Ctrl H. Kita ganti tadi vendor yang tadi foldernya, yaitu folder JS. Ini tetap di asset default. Nah, kemudian setelah itu kita replace. Selesai. Setelah selesai, kita refresh lagi teman-teman. Maka di sini di konsolnya teman-teman, di inspect element yang tadi kita lihat, di tab konsolnya, yang error nih cuma satu ya teman-teman. Not found gitu katanya teman-teman di file image-nya. Di direktorinya SIPA image, sedangkan kita di SIPA image ini nggak ada ya teman-teman, adanya di asset default, kemudian img ini ya teman-teman. Oleh karena itu kita lihat di sini ada line 591 teman-teman. Kita lihat line 591. Nah, di sini ada line 591 teman-teman. Kita buat kemudian di IMG-nya yang tadi teman-teman, di SRC-nya, tag PHP, kemudian base URL, kemudian asset default, garis miring. Kemudian kita refresh. Oke. Okay. Kita tunggu ya, teman. Nah, di sini konsolnya ini tidak ada warning, tidak ada error. Ini menunjukkan baik ya teman-teman. Tentunya semakin konsol itu bersih, semakin konsol itu tidak ada dangernya, tidak ada warning, tidak ada itu, semakin menunjukkan performanya lebih baik gitu ya teman-teman. Karena semakin konsolnya ini banyak error-errornya, tentunya menghambat daripada load-load library yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena sudah tampilannya seperti ini, kita close lagi inspect elemennya. Nah, ini ada tampilan utamanya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini teman-teman ada template ini akan kita bagi teman-teman dari satu file full. Jadi dari welcome wizard ini teman-teman, kan ini full ya teman-teman, kurang lebih satu file gitu teman-teman. Nah, sehingga kalau kita buat ini satu file, tentunya nanti di file berikutnya akan di copy lagi seperti ini, di copy, tentunya ini mempersulitkan. Makanya kita harus membuat sebuah templating gitu ya teman, teknik templating, sehingga mempermudahkan. Di sini saya mencoba membuat teknik templating dengan gaya saya ya teman-teman. Menurut saya ini mempermudahkan saya gitu teman-teman, untuk mempermudahkan. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini di view teman-teman, kita bisa membuat folder baru. Kemudian kita tulis di sini adalah template. Nah,
Setelah folder template ini terbuat ya teman-teman, maka kita buat file baru, yaitu namanya hit.php. Kita enter. Nah, hit.php ini isinya untuk apa? Isinya untuk ini ya teman-teman. Jadi ini kita cut, kemudian kita pastikan ke sini teman-teman. Nah, sekarang kalau kita refresh ini, dia tidak akan tampilan seperti tadi ya teman-teman. Tentunya CSS-nya tadi tidak akan keload. Oleh karena itu kita akan load dengan cara seperti ini. Tag PHP, nggak perlu pakai echo ya teman-teman. $this dot load view, kemudian kita buat template karena ini di dalam folder template teman-teman. Kemudian kita tulis hit. Oke. Tidak perlu masukkan ekstensinya ya teman-teman. Kemudian kita refresh, maka akan kembali seperti semula teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke pembagian yang berikutnya ya teman-teman. Di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Yaitu ada JavaScript di sini ya teman-teman. Kurang lebih JavaScript dari semuanya kita bikin file tersendiri, kita cut. Sebelumnya kita bikin folders. Kita bikin file ya teman-teman. Kita bikin file script.php. Nah, kita pastikan. Kemudian kita load file yang tadi teman-teman. $this load view, dia berada di folder template, kemudian script. Setelah CSS sama scriptnya ini terload seperti ini teman-teman, ini tidak akan berubah sama sekali teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita bisa melihat apa yang bisa kita ubah lagi nih teman-teman, yang bisa kita pisahkan. Nah, di sini ada sidebar teman-teman. Sidebar ini bisa kita pisahkan. Jadi seandainya ini kita cut, coba kita refresh dulu. Nah, yang sebelah kiri tadi itu adalah tampilan sidebar teman-teman. Jadi bisa kita bikin file tersendiri, yaitu, nah, biasanya sidebar ini kan berbeda gitu ya teman-teman. Sidebar admin, sidebar untuk dosen, sidebar mahasiswa, biasanya berbeda. Oleh karena itu di template saya akan bikin folder baru teman-teman, yaitu folder khusus sidebar. Nah, folder khusus sidebar di sini saya akan masukkan yaitu sidebar admin.php. Untuk membackup data ini teman-teman, kita copy lagi sehingga ada dua yang kita ubah menjadi sidebar mahasiswa. Kemudian kita copy lagi. Sidebar berikutnya kita gunakan untuk dosen. Pembagian sidebar ini mempermudahkan kita teman-teman dibandingkan nanti kita membuat terlalu panjang scriptnya di sidebar. Makanya kita pisah-pisah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk di bagian di main menunya, di main PHP-nya ini ya teman-teman, nanti welcome message ini akan saya ubah jadi main.php ya teman-teman. Jadi view utamanya teman-teman. Kita load sidebar-nya $this load view template, kemudian sidebar, kemudian kita admin. Kenapa dipilih admin? Kenapa nggak mahasiswa? Kenapa nggak dosen? Ini hanya untuk tampilan sementara teman-teman. Untuk memilih view-nya ini nantinya kita akan menyesuaikan di sini kondisinya berdasarkan daripada yang login teman-teman. Sehingga ketika yang login itu adalah dosen, maka sidebar-nya adalah dosen. Ketika yang login itu adalah mahasiswa, sidebar-nya maka mahasiswa.
begitu begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada content wrapper. Content wrapper ini adalah untuk di bagian di sini ya, teman-teman. Di bagian dashboard ke bawah sini sampai ke footer di sini, teman-teman. Di sini saya akan membagi lagi, teman-teman, untuk footernya akan saya bikin di file tersendiri, di folder template, yaitu footer.php. Kontrol paste. Kemudian di sini kita load footernya teman-teman. Template footer.php. Nah, sebelumnya footernya kita buat untuk di tahun ini teman-teman. Untuk di tahun ini skripnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tag PHP yang ada echo-nya, tag PHP echo. Kemudian kita pilih date. Kita ketikkan date, kemudian tulis Y. Kita refresh. Maka akan sesuai dengan tahun sekarang, tahun 2020. Dan pastikan Y-nya ini, year-nya ini Y besar. Setelah itu ada di sini main content teman-teman. Untuk main content kita bisa lihat lagi di sini main contentnya itu isinya apa teman-teman. Ada navbar, ada content container fluid, content row. Yang selanjutnya akan kita ubah adalah ini teman-teman. Yang akan kita lakukan pemisahan file yaitu di bagian atas ini teman-teman, yaitu navbar-nya. Nah, ini untuk navbar. Apabila kita cut ya teman-teman, maka navbar ini akan kosong teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin di template tadi file tersendiri yaitu navbar.php teman-teman. Kemudian kita pastikan, kita kembali lagi dan jangan lupa kita load navbar tersebut. Template navbar. Setelah navbarnya tampil lagi teman-teman, kita akan lihat lagi apa yang bisa kita bagi lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan meload konten ya teman-teman. Di sini dapat diperhatikan di sini ada kelas raw. Apabila ini kita close ya teman-teman, kita delete, maka akan bersih tampilan ini teman-teman. Nah, kita kembalikan dulu, kemudian kita cut-kan aja ya teman-teman, kita cut untuk nantinya kita paste, kita cut dulu. Nah, kemudian untuk meload konten ini, saya mau disinilah tips menarik dari saya, yaitu kita bisa membuat seperti ini teman-teman. $this, pertama kita tag PHP dulu, kemudian $this, load, view. Kemudian kita masukkan dollar content teman-teman. Dollar content. Kemudian jika teman-teman ini refresh, maka akan tampil error seperti ini teman-teman. Karena kenapa? Karena variabel content itu tidak ada gitu teman-teman. Belum kita definisikan. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan dollar content ini teman-teman,
maka kita harus membuka daripada controller welcome-nya, teman-teman. Kita buka ini controller welcome. Karena ketika meload ini pertama kali itu adalah menggunakan controller welcome. Di sini saya menunjukkan menggunakan controller welcome. Di kemudian hari, di part berikutnya, kita akan buat controller baru yang tentunya untuk mempermudahkan kita dalam mengcoding, ya teman-teman. Nah, di sini cara mengirim data gitu ya teman-teman, cara passing data dari controller ke view, kita bisa menambahkan script seperti ini teman-teman. Dollar data yang tadi diterima itu adalah variabel konten teman-teman, maka kita buat di array-nya di sini dollar data itu konten sama dengan. Nah, kemudian kita mengarahkan ke file apa nih, mau mengarahkan ke misalnya ke folder admin, kita akan membuat admin terlebih dahulu, kemudian slash-nya apa gitu. Misalnya slash-nya itu adalah dashboard. Dashboardnya apa? Index misalnya. Seandainya kita ingin membuat folder lagi di dalam dashboard gitu ya teman-teman. Seandainya kita ingin membuat folder dashboard gitu teman-teman dengan file index. Kecuali kita ingin membuat file dashboard aja, berarti nggak perlu ada slash lagi gitu ya teman-teman. Kemudian kita tulis dollar data. Maka di sini passing datanya sudah selesai teman-teman. Di sini jangan lupa titik koma di sini. Nah, untuk passing datanya sudah selesai ya teman-teman. Jadi ketika ini di refresh akan masih tetap error teman-teman, tapi errornya akan berubah. Error di sini adalah unable to load the request gitu ya teman-teman. Nah, artinya request daripada nih admin dashboard index PHP ini enggak ada teman-teman. Oleh karena itu kita buat di view folder admin, kemudian folder lagi dashboard, kemudian index index.php, enter, kemudian kita paste yang tadi. Nah, ini ya teman-teman, yang tadi kita paste di row-row yang tadi teman-teman. Nah, ketika berantakan kayak gini teman-teman, tips ya biar rapi, ada shortcut daripada Visual Studio Code teman-teman, yaitu control yaitu shift alt f. Nah, dia akan rapi ya teman-teman, sesuaikan formatnya. Kemudian kita refresh, maka akan kembali lagi teman-teman. Nah, di sini yang memudahkan itu adalah ketika kita membuat passing data ini teman-teman, sehingga di sini meloadnya itu lebih mudah. Jadi kita nanti di controller itu cukup satu ini aja teman-teman, cukup satu script ini untuk kita passing datanya, sehingga untuk meload view-nya itu udah terinclude semuanya. Jadi untuk sesi templating ini teman-teman, saya rasa sudah cukup panjang teman-teman. Kita nantinya di part berikutnya kita akan langsung mulai coding yang lebih jauh lagi teman-teman. Dimana di situ kita akan mengcoding daripada levelnya admin, level dosen, dan level mahasiswa, yang tentunya kita tahap per tahap sesuai dengan durasi video, yang tentunya saya pun tidak akan membuat yang terlalu panjang teman-teman. Saya rasa untuk video ini sudah cukup panjang. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, saya berpesan, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk dapat mempermudah dalam memahami codingan ini, dalam memahami materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.